Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, Valeri, selamat pagi. Halo, Kevin, selamat pagi. Bertemu lagi ya. Kita selalu ketemu di hari ini. Kita selalu ketemu di hari Senin dan sekarang hari Selasa. Sekarang hari Selasa. Gimana semangatnya hari ini masih luar biasa? Semangatnya hari ini masih luar biasa dong. Kan kita lagi gajian. Oh iya, kalau dihitung-hitung sekarang itu berarti itu tanggal 21 ya. 21. Ada sekitar ya 6 hari lagi. 6 hari lagi kan kepotong weekend ya, tapi gak apa-apa lah masih bisa bertahan. Harus semangat ya. Harus semangat ya, ini kan masih menanti-nanti ya. Betul, menanti-nanti ketidakpastian yang sebenarnya ini kita harapkan ya. Iya, kita harapkan. Karena biasanya abis gajian tuh langsung nunggu gajian bulan depannya lagi gitu loh. Biasanya kalau habis gajian itu suka numpang lewat. Iya, suka numpang lewat aja, bingung ya pemirsa ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Betul sekali, kewajiban dan juga mungkin self reward ya Vin ya. Betul, tapi walaupun begitu kita harus tetap semangat intinya ya. Kita harus tetap semangat tuh sekali. Dan juga pemirsa semoga juga dalam kondisi sehat dan juga semangat sehat. Untuk mengawali Amin. Pagi hari ini. Dan pemirsa senang sekali kami berdua dapat kembali menjumpai Anda di mana Sindu Pagi hadir dengan sejumlah rangkuman informasi terhangat baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya Kevin Pakar. Ya dan saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindu Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan. Sementara kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11. Sebuah pabrik sendal di kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Ya, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat. Ya, pemirsa, di informasi lainnya pemirsa, teka-teki hilangnya seorang dokter di Bogor, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial terjawab sudah. Ya, sang dokter. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswa. Sementara seorang penumpang pesawat nekat merokok di dalam yang tengah terbang dari Batam menuju Surabaya. Aduh, ada aja kelakuannya para penumpang ini. Aduh, jangan sampai dicontoh ya pemirsa ya. Ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat yang lain ya. Jangan sampai merokok di dalam pesawat maupun sembunyi-sembunyi. Betul. Juga itu nggak boleh ya Vin ya. Intinya saling menjaga ketentraman, kenyamanan penumpang dan juga seluruh awak kabin yang ada sebenarnya. Iya, ya. Betul sekali ya. Semoga tadi juga masnya ini mungkin harus disanksi ya sepertinya ya. Biar ada efek jera supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Betul sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kepulauan Anak. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lain masih akan hadir ya Valeri ya. Iya, betul sekali. Salah satunya ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ini Firly Bahuri akan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian. Ya betul sekali pemirsa, tetap. Ya kembali di Sindo Pagi pemirsa, imbas gagal panen serta dampak kemarau panjang, harga cabai rawit merah. Pemirsa, sementara harga cabai merah di Purbalingga, Jawa Tengah dalam sebulan sudah 3 kali naik. Kenaikan harga cabai ini berdampak pada menurunnya omset pedagang. Ya pemirsa, tak hanya komoditas cabai, harga gula di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mulai mengalami. Ya Val, memang ini untuk harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi perhatian ya, karena kita mengurangi konsumsi gula begitu ya. Betul. Kita jadi lebih sehat, lebih semangat juga katanya infonya. Iya betul sekali, apalagi kita juga kan udah manis ya, jadi gak perlu gula dong. Iya, kita berdua manis gak ya pemirsa kira-kira? Iya, apa kita GR ya? Ya sih kayaknya emang iya. Baik, tapi harus segera diatasi lah ya dari pemerintah untuk bisa memberikan rasa aman dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat. Iya, semoga nanti sebelum akhir tahun. Pemirsa, sejumlah wilayah termasuk Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Bahkan ribuan relawan dan masyarakat antusias menyambut calon presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, ribuan relawan dan masyarakat antusias menyambut calon. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Sementara itu, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengkritisi pelaksanaan Pilpres 2024 mulai dari tekanan kekuasaan hingga jebakan politik. Ya, namun menurut Hasto, tekanan itu tidak melonggarkan semangat. Ya, pemirsa, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju deklarasikan dukungannya pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Pandeglang menerima belasan ribu bilik suara untuk keperluan pemilu 2024. Sebelum disimpan di gudang logistik pemilu terlebih dahulu disortir agar tidak ada yang rusak saat digunakan di pemilu mendatang. Yang menjelang masa kampanye Pilpres, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mendapatkan amunisi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara mitra. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas bantuan tahap kedua untuk warga Palestina di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, beragam bantuan dikirim dalam pengiriman kali ini. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan di Sindo Pagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Sindo Pagi dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama di Sindo Pagi. Ya, kita ke informasi olahraga pemirsa, skuad Timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdananya di Filipina setelah tiba. Ya pemirsa, batu raksasa yang terdapat di Bukit Ujung Timur. Ya pemirsa, Indonesia kaya akan tradisi, salah satunya Kabupaten. Sementara itu teknik berburu ikan di dasar laut. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita di Sindo Pagi hari ini. Ya, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Ya, semoga awal pagi ini menjadi semangat bagi Anda dan saksikan terus kami di Sindo Pagi setiap hari pada pukul 6 pagi. Bersama saya, Kevin Pakat. Dan saya, Nadia Valeri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.